Baik, saya kembali lagi ke Pak Dr. Tony. Ya, Pak Dokter, jadi selain tadi menjaga jarak, apa kira-kira yang bisa kita lakukan atau masyarakat lakukan agar imun tubuhnya ini bisa stabil, bisa baik, sehingga tidak ataupun terpapar dia bisa bertahan, Pak Dokter? Ya, jadi pada prinsipnya terjadinya penyakit itu kan dipengaruhi oleh tiga faktor. Ya. Faktor manusianya sendiri, daya tahan tubuh manusia sendiri, kemudian faktor virus atau kuman, kemudian faktor lingkungan. Nah, kita perkecil saja ke faktor dua faktor, manusianya dan virusnya. Jadi istilahnya ini kuat-kuatan, Pak Hadi. Siapa kuat, dia menang. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, pasti kita bisa mengalahkan virus. Contoh yang paling sederhana yang bisa saya sebutkan tadi, influenza. Kadang-kadang kan kita cuma istirahat, makan yang pedis-pedis katanya, tidur, besok sudah selesai. Itu disederhanakan, tapi tidak sederhana itu. Jadi intinya kita meningkatkan daya tahan tubuh kita, kemudian kalau kuman yang masuk tergantung, kalau virusnya lebih banyak, lebih daya invasinya lebih kuat, daya tahannya kita rendah, kalah kita, sakit namanya. Ya, jadi apa tipsnya untuk meningkatkan imun tubuh, Pak Dok? Iya, pada dasarnya kan kita ini sudah diberi oleh Sang Pencipta itu ada daya tahan tubuh di secara internal di badan kita. Kita banyak, sebenarnya ada banyak senjata kita dalam tubuh sebenarnya, Pak Ali. Yang ada kalau kita bedah lebih jauh tentang ilmu kekebalan tubuh, itu udah satu ilmu di bidang penyakit dalam, imunologi namanya. Itu di situ dijelaskan tentang bagaimana kalau kuman masuk kemudian dimakan oleh sel-sel pertahanan tubuh kita dan seterusnya. Nah, tapi ini kan manusia kan punya umur bertambah, tentu secara alamnya akan menurun, sehingga dibutuhkan tips tadi, tips atau trik-trik untuk pertama ya pasti olahraga, teratur, makanan yang bergizi, kemudian bisa menambah suplemen yang bisa menambah, mempercepat, meningkatkan daya tahan tubuh tadi. Intinya kembali tadi, siapa kuat dia menang. Ada juga informasi sekarang yang beredar di masyarakat bahwa karena virus ini sudah sering berpindah-pindah dari tubuh manusia yang satu ke manusia yang lain, dan dia kalah dengan imun tubuh dari tempat dia berpindah-pindah itu. Nah, sekarang kondisinya bahwa virus ini sudah mulai melemah. Seperti influenza, virus influenza di awal-awal kan juga membunuh jutaan manusia. Tapi lama-kelamaan akhirnya terbentuk herd immunity alamiah itu. Nah, apakah kondisi sekarang COVID, virus COVID ini sudah sama dengan seperti itu? Memang itu butuh kajian atau penelitian yang lebih lanjut. Intinya gini, virus ini kan tempat hidupnya di manusia, ya kan? Dia berkembang biak di dalam tubuh manusia. Nah, kalau manusia itu virus tidak bisa masuk, dia mau lewat mana? Dia kan tidak bisa bertahan lama-lama di luar tubuh manusia.
misalnya dia jatuh di meja begini, ya, ada waktunya.